Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Crypto Farmer semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas kembali semenjak rilisnya game Shiba Eternity ini. Banyak banget para paus ataupun whale-whale Shiba Inu menarik semua aset Shiba Inunya ke alamat yang tidak dikenal teman-teman. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru berkunjung atau baru menemukan channel Crypto Farmers ini, silahkan saja klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar cryptocurrency dari channel Crypto Farmers ini. Ada beberapa paus Shiba Inu ya telah menarik kurang lebih 1,72 triliun SHIB dari market Huobi. Nah, berita ini baru diupdate di tanggal 7 Oktober 2022 ini, teman-teman. Paus Shiba Inu Anonim telah menarik sejumlah besar SHIB dari pertukaran mata uang kripto Huobi. Ini satu diperhatikan. Di sini menurut data blockchain total kurang lebih 1,72 triliun koin SHIB telah ditransfer dari alamat di bursa Huobi ke dompet yang tidak dikenal sebelumnya. Di hari ini setelah peresmian download DAI game Shiba Eternity. Pada saat transaksi dana tersebut total nilainya itu ada 19,4 dolar. Terlepas dari jumlah besar Shiba Inu yang ditransfer, pengguna membayar sedikit biaya sebesar 4,63 US dollar untuk memindahkan dana dari pertukaran Huobi ke alamat tujuan tersebut. Nah, dari detail transaksi itu juga dibagikan oleh WhaleArt, layanan pelacakan paus cryptocurrency di Twitter. 1,72 triliun atau setara dengan 19.398 USD telah ditransfer dari Huobi ke dompet yang tidak dikenal di tweet WhaleArt ini teman-teman. Nah, ini masih belum kebuka ya untuk tweetannya. Nanti kalau sudah kebuka kita lihat. Pada waktu press, SHIB berpindah tangan pada 0,00011 dan nilainya turun menjadi 2,5% dalam 24 jam terakhir. Ini menandakan bahwasanya minat paus di SHIB sangat meningkat banget teman-teman. Perkembangan menunjukkan bahwa paus cryptocurrency masih tertarik pada Shiba Inu. The Crypto Basic telah meliput laporan yang telah melibatkan pergerakan investor paus dari sejumlah besar SHIB. Nah, untuk penarikan itu terjadi saat SHIB kemarin meluncurkan permainan kartu koleksi pertamanya, yaitu Shiba Eternity. Penarikan ini menunjukkan minat investor untuk menahan SHIB-nya dari bursa untuk jangka panjang. Jadi penarikan tersebut dipindahkan ke alamat dompet yang tidak dikenal bertujuan untuk menyimpan SHIB lebih lama lagi teman-teman. Untuk menghold lagi dan otomatis tidak akan dijual oleh paus tersebut. Sementara ini nilai SHIB telah merosot di kisaran 87% dari tinggi sepanjang masa di kisaran 0,00008. Investor masih yakin bahwa harga cryptocurrency akan rally lagi. Keyakinan ini inisiatif ya berbasis untuk cryptocurrency bertema anjing ini. Menariknya lagi, Shiba Inu yang awalnya memulai debutnya sebagai koin meme telah meluncurkan beberapa proyek yang dapat mendongkrak harganya. Untuk saat ini, Shiba Inu memiliki proyek Metaverse, token non-fungible atau NFT, terus kemudian pertukaran terdesentralisasi seperti DEX ya, dan permainan Play to Earn, ya game Shiba Eternity itu teman-teman. Tim Shiba Inu masih bekerja untuk meluncurkan proyek lain, termasuk stablecoin dan jaringan layer 2 untuk memperluas utilitasnya. Sementara itu, perkembangan terjadi kurang dari sehari setelah Shiba Inu secara resmi meluncurkan game Play to Earn atau P2E yang sangat ditunggu-tunggu oleh Shiba Army, yaitu nama gamenya Shiba Eternity yang sudah resmi diluncurkan di hari tadi ya, untuk download day-nya. Game ini telah mendapatkan daya tarik sejak tersedia untuk diunduh di perangkat Android dan iOS. Jadi saat ini teman-teman bisa mendownloadnya melalui Play Store teman-teman masing-masing ya. Di App Store, Shiba Eternity ini saat ini menjadi game kartu nomor 1 di platform, sementara lebih dari 10.000 unduhan telah dicatat untuk game tersebut di Google Play Store. Termasuk saya, baru mendownload tadi siang ya. Oke, jadi ini untuk informasinya teman-teman bahwasanya di kabar kali ini, bahwasanya dikabarkan setelah peluncuran atau peresmian download day dari game Shiba Eternity, ada banyak banget paus-paus whale-whale Shiba Inu yang menarik kembali, yang awalnya itu sudah bersiap untuk menjual dan sekarang ditarik kembali ke dompet yang rahasia untuk menyimpan koin SHIB ini lebih lama lagi. Ini tandanya daya tarik Shiba Inu ini semakin meningkat kembali. Karena banyak banget ekosistem-ekosistem dari Shiba Inu ini atau proyek-proyek Shiba Inu ini sudah dijalankan teman-teman. Itu menandakan ada peluang besar untuk Shiba Inu kembali naik lagi teman-teman. Nah, ini adalah Twitternya ya. Nanti teman-teman sebenarnya ini tweetan Twitter munculnya seperti ini.
Nanti link The Crypto Basic ini akan saya sediakan di deskripsi, nanti bisa dilihat ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya. Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar cryptocurrency dari channel Crypto Farmers ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.